akan lama lagi kau jadi ayah dan ibu. Doa berilah dia, oh keselamatan, dan berikanlah dia kemudahan dalam melahirkan. Mohon selamatkanlah. Kami mengucapkan selamat berbahagia. Kau sebentar lagi punya momongan, tidak akan lama lagi kau jadi ayah dan ibu. Doaku besertamu dan anakmu. Semoga mendapatkan anak jujur dan beriman. Berilah dia, oh keselamatan, dan berikanlah dia kemudahan dalam melahirkan. Mohon selamatkanlah. Kami mengucapkan selamat berbahagia. Kau sebentar lagi punya momongan, tidak akan lama lagi kau jadi ayah dan ibu. Doaku bersertamu dan anakmu. Semoga mendapatkan anak jujur dan beriman. Yang jujur dan beriman, yang soleh atau soleha, yang takwa pada Tuhan. Semoga mendapatkan anak jujur dan beriman. Yang jujur dan beriman, yang soleh atau soleha, yang takwa. Dokter, hei dokter, ada apa dengan istri saya? Ah, istri bapak baik-baik saja. Tapi putri bapak, kenapa dengan putri saya? Putri bapak mengalami kecacatan pada kaki kanannya. Ah, ya Allah. Tidak. Tidak mungkin dokter, ini tidak mungkin. Pak. Sabar ya. Kenapa Tuhan membenci aku? Aku diberi anak yang cacat. Kenapa Tuhan mengutuk aku? Ma. Kita harus menerimanya. Mungkin Allah punya rencana yang lain. Kita tidak tahu, Ma. Sabar, Ma. Tidak. Ma. Aku tidak bisa terima. Aku enggak bisa terima. Ya, sabar, Ma. Enggak bisa terima. Nyonya. Kenapa lama banget buka pintunya, ha? Ngapain kamu di belakang, ha? Pacaran kamu ya? Goblok! Maaf Nyonya. Nyonya, tadi saya sedang mencuci piring di belakang, Nyonya. Hah? Cuci piring! Dasar!
Mama. Astagfirullahaladzim. Botum. Iya. Tolong maafkan ibu ya. Dia lagi tidak enak. Memangnya nyonya kenapa tuan? Ya, dia tidak mau terima kalau bayinya cacat. Astagfirullahaladzim. Sini, saya gendong tuan. Ya. Aduh cantik, namanya siapa tuan? Saya beri dia nama Kasih. Agar Kasih. Besarnya nanti dia penuh cinta dan kasih, Bo. Iya, bagus tuan. Nama yang bagus tuan. Halo sayang, Kasih. Cantiknya. Taruh di situ. Sayang. Ma, sudah seharusnya dia tidur bersama kita. Kan mama gampang nyusuinya. Sayang. Apa? Kamu menyuruh aku menyusui bayi cacat ini? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ma, tidak sepantasnya mama bicara seperti itu. Bagaimanapun juga Kasih ini adalah anak mama. Mama harus terima apa adanya dia. Iya, Kasih. Aku memberinya nama Kasih, Ma. Bagus kan, Ma? Peduli sepet dengan nama anak cacat ini. Bawa dia keluar. Ma? Bawa dia keluar. Astagfirullah. Ngapain kamu di sini? Ngapain? Kamu ini gak ucus. Nyonya. Ya, atas kelahiran anak kamu, kita senang banget. Mau kemana kalian? Kita mau lihat anak kamu. Masa nggak boleh sih? Pergi! Dia kenapa? Pergi!
Tara. Halo, apa kabar? Baik, mana suamimu, Tara? Apa kabar, Mbak? Biasa, lagi sibuk di kantor. Bayimu mana, Tara? Yeah. Kami mau melihatnya. Lagi istirahat. Gak usah ya, Mbak, ya. Oh, iya. Ini hadiah untuk bayimu. Makasih. Sebenarnya kedatangan kami kemari selain ingin melihat putrimu, kami juga ingin meminta bantuan sedikit darimu, Tara. Bantuan? Maksud Mas? Begini, Tara. Aku dan Sinta harus pergi ke Jepang. Jepang? Jauh sekali. Memangnya ada apa kalian mau ke sana? Kamu tahu kan, kakaknya Sinta yang bernama Bram itu yang tinggal di Jepang, sekarang dia sakit keras dan keadaannya semakin kritis. Maka dari itu, saya dan Sinta harus pergi ke Jepang. Iya, Tara. Sebenarnya kami ingin sih mengajak Della ke sana, tapi kan dia terlalu kecil. Perjalanan jauh terlalu riskan untuk dia. Kami nggak akan lama kok perginya. Paling lama ya seminggu lah. Kamu nggak keberatan kan, Tara? Aduh, Mbak, mana mungkin saya keberatan. Della kan keponakan saya sendiri. Saya pasti akan menyayanginya seperti anak saya. Della, lucunya, sayang. Iya, sayang. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tara. Saya dan Sinta pamit dulu. Iya. Sayang, Papa dan Mama pergi dulu ya. Kamu baik-baik, jangan nakal. Dadela, jangan nangis ya, sayang. Gak apa-apa, Mbak, pergi aja, nanti juga Demi sendiri. Ayo, nanti dibeli boneka, dah sayang. Tuh, ada ikan. Lucu kan? Nih. Tuh, warnanya ada yang merah. Alangkah bahagianya jika Tara bisa selembut itu pada Kasih. Tapi itu harapanku saja. Tara tidak mau menerima kehadiran Kasih. Dia malah cenderung membenci putrinya sendiri. Ya Allah, tolong bantu aku. Bantu aku menyadarkan istriku kalau apa yang diperbuatnya selama ini salah. Pa, itu anak saya, kamu nangis. Saya. Ma, itu juga anak kamu. Udah. Ya, saya dia. Mama, kamu bertengkar sama Papa. Urusin sana. Cobaan, berikan hidayahmu kepada orang yang tak menzolimi. Saat ini, telah terjadi kecelakaan pesawat Nirwana Boeing 175 dengan tujuan Jakarta, Jepang. Pesawat Nirwana itu jatuh beberapa saat setelah lepas landas. Diperkirakan semua penumpang pesawat itu tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan kini pihak terkait sedang menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Terima kasih. Mas Hendra, Mas Sinta. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh kedua keluarga kami ini, tolong dibukakan pintu maaf. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengantar kedua saudara kami ini ke tempat peristirahatannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta, Mas Hendra, kalian bisa beristirahat dengan tenang. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan anak kalian. Kami akan merawatnya seperti anak kami sendiri. Yuk.
kasih. Alah, nggak usah. Biar aja dia naik bus sekolah. Mama. Aduh, kenapa nih? Ayo bangun, bangun. Ayo bangun. Mama. Sakit ya? Kenapa sih? Mama ninggalin aku, tapi aku mau pulang. Jadi itu mamamu? Udah-udah jangan nangis ya. Udah-udah sayang, sekarang pulang bareng Pak Mamat ya. Ayo. Kamu terlambat sampai setengah jam ya. Hah? Pasti kamu habis main-main sama teman kamu. Hah? Sampai lupa pulang. Hah? Enggak, Ma. Tadi mobil jemputan bannya bocor. Jadi Pak Mamat harus ganti bannya dulu. Kecil sudah berani bohong ya? Hah? Sini kamu. Sungguh ma, kasih nggak bohong. Kalau mama nggak percaya, tanya saja sama Pak Mama. Diam. Buat apa? Mama tanya sama Pak Mama. Hah? Ma, mama tanya sama kamu. Sini kamu. Sini. Sudah jangan nangis. Pa, kenapa pa? Kenapa mama tidak bisa menyayangiku seperti mama menyayangi Kak Della? Padahal selama ini aku tidak pernah nakal, pa. Aku ya, selalu berusaha menjadi anak yang baik. Iya sayang, sabar ya. Sabar sayang, sabar ya, sabar. Mama, kasih boleh ikut ya, Ma ya? Boleh ya? Kasih janji deh, kasih nggak akan nakal. Udah, kamu di rumah saja. Kalau kamu ikut bikin Mama jadi susah. Minggir, minggir. Kasih, sekarang pergi saja dengan Bibi ke pasar sana, ya. Nanti Bibi bikinin kue, ya. Ayo, sudah. Ayo. Senang kan ke pasar? Kapan-kapan kita ke pasar sana, ya. Kenapa, Bi? Ya Allah. Bibi lupa beli ikan bandeng kesukaan Tuan. Non di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Iya, iya. Bibi pasar lagi ya. Iya. Itu bolaku. Makasih ya. Iya. Bian. Iya, Mami. Ya. Aku pulang dulu ya. Ayo kita pulang dulu ya. Iya, Ma. Dah. Dah.
yuk. Kamu jadi pembantunya, aku jadi majikannya. Iya, Kak. Eh, pembantu, bikinin aku teh ya. Jangan manis-manis, cepetan. Mana betul? Eh, jangan pakai gelas yang itu. Pakai gelas yang asli dong. Jangan, Kak. Nanti Mama marah. Aduh, cerewet. Mama itu lagi pergi. Sorry, sorry. Ada apa, Mbok? Ada apa? Betulan, Non! Non, kasih dipukuli sama Nyonya! Pegang ini. Tara! Hei! Tara! Keterlaluan kamu! Resek! Kamu berani kurang aja sama aku! Hei! Apa sih salahnya Kasih? Sampai kau perlakukan sekejam ini? Dia telah memecahkan gelas kristalku! Malah dia tuduh Della yang melakukannya! Bukan Kasih yang melakukannya, Pak! Kak Della yang memecahkan gelas itu, Pak! Hei! Bohong! Hei! Sekali lagi kamu berbuat kasar pada putriku! Aku akan memperlakukanmu dengan kasar! Ibu macam apa kamu ini, ha? Dengan sebuah gelas yang tidak ada harganya, kamu menyakiti putrimu sendiri! Dia bukan putriku! Karena aku tidak pernah punya anak cacat seperti dia! Hei, cukup sudah semua perlakuanmu terhadap Kasih! Semula aku berpikir bahwa kamu bisa berubah dengan anakmu sendiri. Tapi nyatanya apa? Tidak, kamu akan tetap membenci anakku. Kamu tidak akan pernah berubah. Hei, aku tidak akan pernah membiarkan anakku tinggal bersama ibu yang begitu kecil seperti kamu, ya? Hah? Aku akan membawa Kasih sekarang juga dan kamu tidak akan pernah untuk menyakitinya lagi. Ayo, sayang. Papa. Kita tinggal ke tempat ini. Papa, jangan pergi. Jangan pergi. Tidak, lepaskan. Papa, jangan pergi, Pak. Jangan pergi, Pak. Papa. Jangan pergi, Pak. Hei, lepaskan. Jangan pergi. Papa. Pak. Diam kau. Papa. Biar anak itu yang pergi. Tapi Papa jangan pergi. Papa. Semua gara-gara Della. Sini saya. Ayo.
Tuhanku. Tidak sayang, kasih tidak salah. Oh, misteri ya. Apakah Papa yang seharusnya minta maaf padamu. Istriku. Seharusnya sejak dulu kau Papa bawa pergi. Dengan begitu kau tidak akan mengalami penderitaan. Maafkan Papa ya. Iya ya. Tidak apa-apa. Kita istirahat aja dulu ya, Pak. Tidak, sayang. Papa tidak apa-apa. Papa! Suami saya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nyonya. Papa meninggal. Aku yang bikin Papa ninggalin kita semua. Aku gak pernah mau Papa pergi. Maafin aku, Pak. Maafin aku. Aku kangen banget sama Papa. Bawa aku pergi ya. Bawa aku pergi, Pak. Ha 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 ha.
kasih si teladan. Iya. Betul, kalian bohong deh. Ih, masa kita ya? Bohong sih? Beneran. Ini pengumumannya. Kalau lo gak percaya, kita lihat aja. Beneran. Iya, beneran. Ya udah, soalnya. Ya udah, sekarang kita siap-siap buat Spike. Tadi bisa beli baju. Yuk, siap-siap yuk. Ayo deh. Ya udah. Ya. Hey. Hai. Hey, ada yang mau kutunggu? Betul ya. Siap-siap mau kuncar nih ya. Lalu ya. Iya, iya, iya. Yuhuu. Mama. Tahu gak sih, Ma? Aku lulus casting sabun kecantikan. Selamat ya, sayang. Makasih, Mama. Kamu memang anak mama yang hebat dan yang paling cantik. Iya dong, Ma. Assalamualaikum. Oh ya, Ma, aku sebentar lagi ada di majalah ini, Mama. Aduh, kebayang gak sih, Ma? Bagus banget, Mama. Kamu memang hebat sekali. Makasih. Mama bisa membanggakan sama teman-teman Mama kalau kamu sudah jadi model. Iya, Mama, iya banget. Lagi sih. Apa ini? Itu undangan buat Mama. Mama diundang untuk menghadiri penobatanku menjadi mahasiswi teladan. Penting gak sih? Semua orang tahu kalau mama ini punya anak yang kakinya cacat. Jangan mimpi kamu. Enggak, Ma. Aku gak bermaksud kayak gitu. Kenapa ngomong gitu? Aku gak bermaksud. Udah, diam. Sampai kapan? Aku tidak akan pernah menghadiri acaramu ini. Ngerti kamu? Lagi pula, apa hebatnya sih? Jadi mahasiswa teladan? Jalan kamu ini dulu benerin. Jalan yang normal. Jalan kamu masih seperti kera. Tahu kamu kera? Monyet. Jangan mimpi. Ma, aku tidak akan pernah menghadiri acara-acaramu ini. Malukan. Bella sayang. Belum makan, sayang? Iya, Ma. Yuk, Mama temenin kamu makan. Ayo, Ma. Jika ku bersalah,
sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku, apakah salahku? Saya disayang sama mama. Sabar ya Non, sabar. Non harus banyak berdoa, minta pada Allah. Semoga Nyonya dibukakan pintu hatinya untuk menyayangi Nekasih. Iya, makasih Bu. Itu teman-temannya. Ayo kita foto-foto. Ya udah. Iya. Ayo sini foto. Iya, geser dikit ya. Iya, geser. Geser sini dong. 1 2 3. Ya, sekarang ganti posisi ya. Ya, ya. Sini ya. Bagus. Ya. 1 2 3. Ya. Mama. Minumnya Non enak juga. Makasih Mbok. Iya. Nyonya megang kacang kali ya. Non, jusnya Non. Makasih ya Bi. Iya. Pincang, tolong ambilin gue sekacang dong. Woi, Tuli ya. Gue bilang tolong ambilin sekacang. Sekarang bukan besok. Gitu dong. Lihat-lihat, ngapain lihat-lihat? Alangkah kejam dunia bagi diriku. Nggak aja ngambil. Nggak apa-apa kok. Jalannya kesana. Woi. Bagai hitam bagi diriku. Pincang iya, Tuli iya. Kasian banget sih lo. Gue bilang nggak pernah di sana, bukan di situ. Diam lagi. Lelet banget sih mikirnya. Cari kerja, Ma. Aku gak mau nyusahin Mama selamanya. Kasih, tunggu. Ambil ini, untuk kamu. Hei, kenapa Mama tiba-tiba jadi baik pada Kasih? Apa yang telah dilakukan si cacat itu sampai-sampai Mama bisa berubah? Makasih, Ma.
Maaf, saya tidak sengaja. Tadi saya... Tadi apa? Maaf, maaf. Lo pikir ini jalan bokap lo apa? Bawa mobil seenaknya aja. Kok kamu bawa-bawa ayah saya sih? Yang bener dong kalau bawa mobil, jangan suka ngebut. Minggir! Permisi, Pak. Ini daftar mahasiswa unggulan yang akan direkrut oleh perusahaan kita. Mereka semua ada di luar sedang menunggu interview dari Bapak. Saya lihat dulu ya datanya. Iya, Pak. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu bisa menemukan kamu. Tolong kamu panggilkan Nona Kasih kemari. Baik, Pak. Dalam mimpiku hanyalah kamu, tujuan hati kau yang ku cinta. Silakan, Pak. Makasih. Hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu. Pagi, Pak. Lo lagi? Tolong yang sopan sedikit. Iya, maaf, Pak. Sudahlah, duduk. Jadi kamu lulusan terbaik di Universitas Nusantara. Pantas saja nilai-nilai kamu sangat bagus. Tapi saya masih sangsi. Apakah kamu bisa bekerja di perusahaan ini? Jadi maksud Bapak, saya tidak bisa bekerja di perusahaan ini karena kaki saya yang cacat. Perusahaan ini tidak pernah menilai seseorang dari penampilan fisiknya. Tapi perusahaan ini membutuhkan para karyawan yang mau bekerja keras. Pak, tenang aja. Saya orangnya, Pak. Saya pasti bekerja keras. Saya bakal ngelakuin semuanya dengan baik. Oke. Kalau begitu, selamat bekerja di perusahaan ini. Apa? Maksud Bapak, saya bisa bekerja di sini? Iya. Yeah. Saya diterima? Selamat ya. Maaf, Pak. Terima kasih banget ya, Pak. Makasih. Permisi. Akulah yang lebih senang kamu bisa bekerja di perusahaan ini. Dengan begitu, aku akan selalu bisa dekat denganmu. Aku bawa kabar gembira. Aku diterima kerja loh. Alhamdulillah. Iya, besok itu aku mulai kerja di perusahaan Indofarma. Aku senang banget loh. Selamat. Ngapain kamu ngobrak-ngabrik kamar kakak kamu? Kurang aja. Jawab. Jawab. Percuma. Percuma aku ngomong sama Mama. Mama gak bakalan pernah percaya sama aku. Kamu ini punya sopan santun atau tidak? Orang tua lagi bicara. Ngeloyor aja pergi. Harusnya Mama tanya sama diri Mama sendiri. Apa pernah Mama ngajarin aku sopan santun? Pernah gak sih, Ma? Tampar, Ma. Tampar. Aku udah kebal, Ma. Aku gak bakal ngerasain sakit lagi, Ma. Ayo. Tampar aku, Ma. Tampar. Ayo, Ma. Ayo. Silih berganti datangnya penderitaan.
Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Kamu tahu, Pak. Apakah salahku? Hatiku sakit. Saat aku menyakiti kasih, aku selalu membohongi diriku sendiri. Selalu membohongi diriku sendiri. Tapi sekeras apapun aku mengingkarinya. Hati kecilku, hati kecilku selalu memberontak. Aku salah, Pak. Aku sudah menyanyiakan putriku sendiri. Aku sudah membuang putriku sendiri yang kulahirkan dari rahimku. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Menolongin gimana ya kerja? Ya ampun. Ayo. Ayo. Apa-apa, ibu gimana? Ibu nggak apa-apa, ibu baik-baik aja. Biar ibu. Ya ampun, biar ibu obati dulu kamu ya. Nggak usah bu, saya harus kerja nanti saya telat. Ibu di sini sendirian nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, ya udah, saya pergi dulu bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa Kasih sudah datang? Belum pak. Mbak Kasih belum datang. Kalau dia sudah datang, suruh cepat dia menghadapku, secepatnya. Masuk. Maaf pak, saya terlambat. Orang tol juga tahu kamu datang terlambat. Kamu karyawan baru di sini, tapi kamu sudah berani datang terlambat. Tadi di jalan, saya itu. Cukup. Saya tidak mau mendengar alasan kamu lagi. Dan saya berubah pikiran. Sepertinya orang seperti kamu tidak layak bekerja untuk perusahaan ini. Maksud Bapak, saya dipecat. Pak. Kenapa aku memarahi Kasih? Seharusnya aku senang dia datang. Apa-apa. Saya dipecat padahal ini hari pertama saya kerja. Keterlaluan. Siapa yang memecat kamu? Kasih. Jadi kamu yang sudah memecat gadis itu? Mama. Asal kamu jadi, tahu ya, itu mama. Dia itu datang terlambat karena telah menolong mama dari tawuran para berandalan. Jadi mama minta kamu jangan berani-berani memecat dia ya. Iya, Ma. Bian, ada apa ini? Kenapa kalian berada di luar semua? Ini loh, Pak. Putramu ini sudah berani memecat orang tanpa alasan. Oh. Kasih.
Kasih, kamu udah boleh kerja lagi di sini. Dan gak akan ada lagi yang berani memecat kamu. Kalau ada yang berani macam-macam sama kamu, bilang aja sama ibu. Makasih, Bu. Iya. Makasih banyak. Yuk masuk yuk. Heh, kenapa kamu senyum-senyum begitu? Kamu suka ya sama gadis itu ya? Mama. Udah deh, jangan bohong. Mama yakin kamu pasti suka kan sama gadis itu? Iya, Ma. Kalau aku benar-benar menyukai dia, apakah Mama setuju? Loh, kenapa Mama gak setuju? Dia kan gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Mama sangat suka sama gadis itu. Oh iya, kalau menurut Papa bagaimana? Semua terserah padamu, Nak. Ini hidupmu. Papa yakin kamu tahu apa yang terbaik buatmu. Makasih ya, Ma. Pa. Ya. Oh iya, kaki gadis itu lagi terluka. Jangan lupa kamu obati ya. Iya, Ma. Sebentar. Iya. Mama yang menyuruhku untuk mengobati luka kamu. Kalau kamu menolaknya, bisa-bisa Mama marahi aku. Kamu senang ya kalau ngeliat aku dimarahi sama Mama? Siapa dirimu dalam hatiku? Aduh. Tanya. Aduh, pelan-pelan dong. Aduh, iya. Sakit. Obati lintas sedikit. Walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata? Udah. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Suka tingkahmu, semua yang ada padamu. Oh kasih, ku suka gayamu, ku suka sikapmu, semua yang ada padamu. Oh kasih, ku suka sifatmu, ku suka tingkahmu, semua yang ada padamu. Kekasih, dengarlah. Katakan. Kekasih, dengarlah. Katakan. Ku menunggu, katakanlah. Ku cinta padamu, oh sayangku. Oh kasih, benarkah kau cinta, benarkah kau mencintaiku?
salah, ku tak menyesal. Ku tak salah, ku tak menyesal. Ku suka gayamu, ku suka sikapmu, semua yang ada padamu. Oh kekasih, marilah bersama, oh memadu cinta, seiring sejalan, oh bersama. Seia sekata, oh bersama. Seiring sejalan, oh bersama. Gimana, Ma? Bagus kan? Kamu pakai apa aja tetap cantik, sayang. Untuk pemotretan loh, Ma. Iya. Aduh, Mama bangga sekali sama kamu. Eh, Mama, itu siapa, Ma? Makasih ya, kamu udah nganterin aku. Aku mau ngomong jujur sama kamu. Kalau aku mengatakan aku menyukai kamu, apa kamu marah? Kamu diam aja. Berarti kamu gak marah. Makasih ya, udah ngizinin aku untuk menyukaimu. Iya. Makasih ya udah nganterin. Dah, makasih ya. Mama, kelihatannya kamu senang sekali. Kamu pulang sama siapa, sayang? Itu tadi Bian yang nganter Kasih. Di atasan Kasih di kantor. Apa-apa? Atasan lo? Gue salah dengar kali ya. Apa emang bener kali atasan lo yang buta? Soalnya buta sama pincang itu kan serasi. Makanya dia mau pulang sama lo. Della, kenapa kamu bicara seperti itu? Iya, emang itu kan mah kenyataannya. Mama aja jalan sama dia malu, apalagi orang lain. Cuma orang buta dan orang tolol yang mau jalan sama kera. Kurang aja. Tidak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Mama, biar bagaimanapun juga, Kasih adalah adik kamu sendiri. Mama, Della, aku benci Mama. Della, aku benci Mama. Della, Della, maafin Mama. Enggak, Mama nggak sengaja, sayang. Kenapa sih, Ma? Mama tega menampar aku demi untuk membela si cacat itu, Ma. Mama nggak mau. Enggak, aku benci Mama. Udah, aku nggak mau dengar. Aku benci Mama. Della. Non, nasi gorengnya non. Non, Mbak, Bibi lihat non pagi ini kayaknya gembira sekali. Sekarang aku tuh benar-benar senang banget, Mbak. Akhirnya Mama jadi sayang sama aku. Memang sudah seharusnya, Non. Nyonya itu sayang pada anak kandungnya dibandingkan dengan anak angkatnya. Mbok. Mbok ngomong apa? Siapa yang anak angkat? Tidak, Non. Mbok hanya salah bicara aja. Mbok. Mbok tuh gak mungkin kalau asal ngomong.
siapa yang anak angkat? Non janji tidak bicara pada siapapun juga ya. Nanti kalau Nyonya tahu, Mbok bisa diomelin. Iya, aku janji, aku nggak bakalan ngomong siapa-siapa. Non ingat kan foto yang ada di dalam gambar Nyonya Cynthia dengan Tuan Hendra? Iya, mereka itu om sama tante aku, tapi mereka sudah meninggal karena kecelakaan pesawat. Itulah Non, mereka itu orang tua kandung Non Della. Karena kecelakaan pesawat itu, akhirnya Non Della menjadi yatim piatu. Dan karena Nyonya Tara dan juga Tuan merasa kasihan, mereka akhirnya mengangkat Non Della jadi putrinya. Beruntung banget ya dia jadi anak angkat, tapi dia bisa ngerasain kasih sayang mama. Gak kayak aku, meskipun putri kandungnya, tapi mama gak pernah sayang sama aku. Non Kasih, sudah. Non jangan merasa seperti itu lagi. Buang masa lalu, yang penting sekarang Nyonya sudah sayang dengan Non. Ya? Udah. Apa benar kalian kedua orang tuaku? Kalau benar, kenapa kalian ninggalin aku? Kenapa? Kenapa, Ma? Ma! Kalian gak pantas jadi orang tuaku! Kalian gak pantas! Enggak! Aku benci kalian! Aku benci! Enggak. Aku gak boleh nangis. Mama adalah milikku. Dan sepincang itu gak boleh ngerebutnya dari aku. Enggak. Kita to the point saja. Sebelum kami menemui kedua orang tuamu, kami ingin menanyakan dulu. Apa kamu memang benar-benar bersedia untuk menjadi istri Bian? Kasih, kami sangat berharap kamu mau menjadi menantu kami. Kamu mau kan, Kasih? Kasih, Mama nanya tuh. Saya senang sekali kalau Bapak sudah mau mengangkat saya jadi mantu. Tapi sebaiknya Bapak dan Ibu pikirkan lagi. Saya bukan gadis yang sempurna. Saya cacat. Dan saya gak mau bikin Bian malu dengan keadaan saya. Saya juga yakin kalau Bian akan dapetin perempuan yang lebih baik dari saya. Permisi. Kasih. Bian, berilah Kasih sedikit waktu. Mama yakin dia pasti akan merubah keputusannya nanti, ya? Kasih, kenapa kamu sayang? Kenapa kamu menangis? Ma, apa aku salah ngambil keputusan? Aku udah kehilangan cintaku. Aku udah kehilangan semuanya. Kasih, Mama gak mengerti maksud kamu. Tolong Kasih jelaskan. Ma, peluk aku sekali aja, Ma. Aku mohon. Iya, sayang. Mama peluk kamu, sayang. Udah jangan menangis. Mama ada di sini, sayang. Awas. Sudah, sayang. Jangan menangis lagi. Mama.
dan susul papamu itu ke akhirat. Kalau gitu sekarang kamu mandi dulu. Nanti setelah kamu mandi, kamu ceritakan semua sama mama, ya? Yuk. Mama siapin air mandi kamu ya. Tapi handuk, shampo kamu siapin sendiri. Makasih, Ma. Kasih, airnya mau yang dingin atau hangat? Hangat aja, Ma. Iya. Yeah. Deketin mama. Ini semua karena kamu. Enggak. Mama. Mama maafin aku, Ma. Aku gak bermaksud untuk nyalahin mama. Rela kalau mama membagi cinta untuk orang lain. Aku gak rela, Ma. Mama hanya milikku. Milikku. Maafin aku, Ma. Gimana keadaan mama? Ibu Anda sudah berhasil melewati masa kritisnya. Selamat, silakan. Makasih, dok. Iya, iya. Makasih. Silakan. Mama. Mama. Ma. Asih. Ma, ini surat dari Kak Della. Mama, maafkan aku, Ma. Akulah yang dengan sengaja memotong kabel listrik alat pemanas air. Aku bermaksud mencelakai Kasih karena aku tidak suka Mama mulai menyayanginya. Maafkan aku, Ma. Aku benar-benar minta maaf karena kebodohanku aku telah menyakiti Mama. Aku tidak bisa tidak memaafkan diriku sendiri. Aku terlalu malu untuk bertemu dengan Mama. Itu sebabnya aku akan pergi selamanya dari hidup Mama. Aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Mama. Selamat tinggal, Ma. Selamat tinggal. Mama, 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 mana Mama ketika sakit? Mama, Mama mau cari Del. Mama, Mama biar kasih aja, Mama istirahat ya. Mama kan lagi sakit, biar kasih aja yang mencari Della ya. Della, di mana kamu? Mama istirahat ya. Ha 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 ha
saya nggak pernah lihat orang ini. Coba aja Mbak tanya ke tempat lain. Makasih ya. Iya. Lihat orang ini enggak, Mbak? Enggak tuh, Mbak. Kasih. Kamu sedang apa di sini? Kok keluyuran? Aku cari Kak Della. Kak Della kan pergi dari rumah. Ya udah. Aku bantu mencarinya. Ayo, Kasih. Halo. Halo, Non. Dari rumah sakit jiwa menelpon katanya menemukan Non Della sedang ngamuk di jalanan, Non. Non Della telah hilang ingatan, Non. Ya ampun. Non, sudah dulu ya. Gak mungkin. Kak Della, gak mungkin. Ada apa? Kak Della hilang ingatan. Kehilangan ingatan? Dia ngamuk di jalanan. Untuk semuanya. Kasih. Aku tidak akan pernah membiarkan dirimu bersedih lagi, Kasih. Aku mencintaimu, Kasih. Sangat mencintaimu. Dan aku berjanji akan selalu membahagiakanmu. Kamu tuh terlalu sempurna buat aku. Aku gak pantas jadi cewek kamu. Kamu cari cewek lain. Tapi Kasih. Kasih. Aku tidak peduli dengan
seorang gadis lain, Kasih. Aku hanya ingin kamu menjadi gadisku, Kasih. Seribu kali kau menolakku, maka seribu kali pula aku akan terus mengejarmu, Kasih. Aku akan terus memaksamu sampai kau mencintaiku, Kasih. Aku mencintaimu, Kasih. Aku sangat mencintaimu. Semua yang ada padamu, oh kasih. Ku suka gayamu, ku suka sikapmu, semua yang ada padamu, oh kasih. Ku suka sifatmu, ku suka tingkahmu, semua yang ada padamu. Kekasih, dengarlah. Katakan, katakan. Kekasih, dengarlah. Katakan, katakan. Ku menunggu, katakanlah. Aku, oh aku cinta, oh aku cinta, ku cinta padamu, oh sayangku.